tak saya sedih. Kenapa ni ada milih yang buat betul yang amat kita. Ya, ada saya tengok buat betul awak muda-muda belaka. Awak buat betul dulu tadi dah kita sudah meninggal dunia. Mereka yang kerja kuat. Saya sangat teragu, mudah-mudahan orang tua yang mati itu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, diberi kurnia, sebab mereka mendahului kita menjalankan tugas-tugas ini. Oleh kerana itu percayalah, menang kalah itu cerita lain. Apa yang penting setelah kita berazam, bertawakal kepada Allah, ahli-ahli mesti patuh, mesti taat. Kita perang Uhud, mengapa tewas perang Uhud? Kerana tak taat. Tak taat pada arahan kepimpinan. Ini perkara yang sangat penting. Tahukah dengan sebab kita tak kerja menyebabkan 1-2 kerusi, kita tewas, tak boleh menang Islam. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ditinggalkan. Pikul dah dosanya. Kerana Allah Ta'ala menyebut, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersedialah kamu sepada kemampuan kamu dengan kekuatan. Kemudian satu perkara yang paling penting kita kena sedar. Perjuangan Islam adalah perjuangan yang Tuhan jadikan payah. Tuhan jadikan payah, Tuhan tak jadikan mudah. Tapi Tuhan kata, kamu kena cek diri kamu sendiri. Banyak mana kamu bagi ilmu pada perjuangan? Banyak mana kamu bagi semangat, tenaga, fikiran? Banyak mana ikhlas kamu? Banyak mana kejujuran kamu? Kamu kena kaji. Apa taktik kamu? Apa strategi kamu? Kita mesti faham. Bila sebut perjuangan Islam, kita akan menghadapi macam-macam ujian. Dan kita kena yakin kemenangan Islam dijadikan oleh Allah. Kita diajar tidak ada kerajaan yang kekal di atas dunia. Yang kekal Allah Ta'ala saja. Kita mesti betulkan sikap dan pendirian kita. Yang penting, kita mesti istiqamah. Istiqamah yang makna tetap di atas jalan yang betul. Dan kita mesti mengikut rancangan yang betul dan meneruskan perjalanan perjuangan. Sama ada kita mati, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita bersama dengan perjuangan ini, ataupun kita sempat melihat kemenangan itu. Masalah melihat kemenangan di atas dunia itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Yang penting ialah kita mengakhiri hayat dengan perjuangan Islam. Marilah sama-sama kita mendukung perjuangan yang mulia bersama dengan Islam. Kita gebah bangun dengan Islam, tenggelam timbul dengan Islam, hidup mati dengan Islam. InsyaAllah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat.